Ya, selamat sore. Kita kembali ke hari PLTS. Kali ini saya akan mencoba dengan panel surya dengan kapasitas 220 WP ya, untuk menjalankan beban pompa air, yaitu pompa air untuk kolam ikan. Yang sebelah kiri yaitu saya sudah siapkan aki motor ya. Aki motor 12 volt. Dan yang sebelahnya ada SCC kontrol yang banyak orang pakai. Dan yang tengah pompa kolam. Pompa kolam 45 watt. Untuk yang sebelah kanan inverternya ya, bermerek Taffer Pursin White. Jadi spek pompanya seperti ini ya. Ini pompanya ya. Ya. Dia 45 watt, 220 volt, 2500 liter per hour. Kita akan tes dengan solar panel 220 WP watt peak dengan memakai inverter Taffer. Ya, inverternya yang ini ya, yang banyak orang pakai juga. Inverter Taffer, merek Taffer. Jadi kabel-kabelnya sudah saya hubungkan ya. Kalau kita lihat dari jauh, sudah terinstal kabel-kabelnya. Dan solar panelnya ini ya, 220 watt peak WP. Oke, sekarang kita lihat spek untuk solar panelnya ya. Spek solar panelnya ini ya, ada di baliknya. Ini saya akan angkat. Ya. Nah, ini speknya ya. Dengan merek Maisum 220 watt. Dan logo-logo sertifikasinya sudah ada. Nomor barcode-nya juga sudah ada. Oke, langsung kita tes ya. Ini kabel-kabelnya sudah saya hubungkan. Ya, kawan-kawan, langsung kita tes ya. Pompanya. Jadi, inverternya langsung kita colokkan. Negatif ke negatif aki ya. Negatif ke negatif aki.
ini langsung kita colokkan negatif dan positif. Kita tes ya. Ya, nyala ya lampunya. Ya, sudah on. Oke. Pompanya kita colokkan langsung ya, pompa ini. Pompa kolam ikan 45 watt. Kita colokkan langsung dan kita on. Ya, sudah on ya pompanya. Langsung kita cemplungkan ya. Ya, saudara, airnya termasuk kenceng ya. Jadi airnya sudah mengalir ya dengan inverter 220 volt, pompanya 220 volt 45 menit dengan solar panelnya 220 WP. Ya, inilah rangkaiannya seperti ini ya. Jadi pompanya sudah berjalan, airnya lumayan cukup keras ya. Ini kalau kita off, pompanya akan berhenti ya, teman. Ya, kita off ya. Oke, kita coba on lagi. Ya, langsung jalan ya. Langsung jalan ya. Dan kita off lagi ya. Ya, mati. Dan kalau kita on lagi, ya hidup ya. Ya, kira-kira demikian kawan-kawan ya, untuk percobaan membuat listrik gratis dengan solar panel 220 WP dengan beban pompa air 220 volt 45 watt dengan bantuan inverter Tafer. Oke. Sekian kawan-kawan, jangan lupa di like dan subscribe karena subscribe gratis, dan jangan lupa di share ke teman-teman yang ingin berbagi ilmu dan inovasi. Sekian, terima kasih teman-teman semuanya. Salam PLTS, hari PLTS.